Tapi saya. Kenapa? Kamu mau kemana? Ada janji sama Tika. Mau main kemana? Lagi corona gini, jangan kemana-mana dulu deh, ya? Oke. Belajar bersama ceritanya, beneran. Gak apa-apa. Tapi kamu pakai gituan gak panas apa? Gak panas? Ya. Enggak, mama mau ini, mama mau keluar sebentar, ada meeting. Makanya kamu tuh di rumah deh baik-baik. Kakekmu tuh sendiri di rumah, gak ada siapa-siapa. Gimana kalau kamu perginya pas nanti mama balik dari kantor? Sebentar aja kok, cuman 2 jam kalau gak salah. 2 jam ya gak termasuk trafik sih, maksudnya bolak-baliknya. Mau nggak? Mau sayang ya? Oke. Kamu mau mama makeupin kamu dulu. Maksudnya mama kan nanti pulang juga, terus nanti makeupnya luntur. Lagian kamu belajar mau belajar bareng, ngapain pakai makeup? Dada aja. Mau diajarin pakai eyeliner kayak mama gini? Oh, nanti kan bisa. Mama kan mau pergi. Kalau kan sebentar ya, sebentar aja ya. Mama pakaiin aja sebentar ya. Iya. Ya udah, tapi kamu jangan terlalu menor. Iya, kalau mama kan agak tebal makainya ya. Kamu mungkin kayak satu garis aja. Tipis. Pakai pensil. Kayak eyeliner basah yang beneran, yang pakai kuas. Aduh, nanti mama telat loh. Nih, pakai ini aja. Kok ini kan gampang. Mau pakai ini yang cair gini, yang liquid. Gak apa-apa sih. Tapi mama biasanya kalau makein orang ya, maksudnya kalau kamu atau siapa gitu kadang gak rapi. Gak apa-apa. Udah. Tapi kamu tiba-tiba minta belajar pakai eyeliner gini pasti ada maunya ya. Maksudnya kamu mau kemana gitu loh pakai eyeliner. Jangan-jangan kamu bukan mau belajar bersama tapi mau ketemu sama siapa gitu. Ayo ngaku. Dek, itu tuh lagi coronavirus, lagi lockdown. Kamu tuh jangan kemana-mana dulu. Kamu mau ketemu siapa sih? Beneran belajar bareng sama siapa? Sama Tika beneran. Kalau kamu aneh-aneh, mama telepon Tika loh. Ya? Mama tuh udah kasih kepercayaan sama kamu. Jadi kamu jangan break kepercayaan mama itu, ya? Ya udah, gak apa-apa. Nih, mama pakein. Bener kamu ngambil pensil ini. Ini lebih simpel, lebih gampang. Terus ngapus bersihnya juga gampang. Kalau ini kan kamu masih pakai, nggak pakai itu sih, nggak pakai air pembersih segala macam, enggak sih, pakai sabun sama air aja udah bisa kok ya. Yang ini aja ya udah. Tapi biasanya tone skinnya tuh mesti jangan berminyak loh. Kamu tuh mama lihat kulitnya agak berminyak, jadi mungkin agak nggak stay gitu. Kalau misalnya mama pakein eyeliner biasanya nggak stay. Mama kulitnya tuh normal, jadi nggak begitu basah, nggak begitu kering. Walaupun mama udah punya anak satu kayak kamu, udah gede, tapi masih mama masih kelihatan muda kan? RIP age ya. Ya udah, tempatnya ya. Jadi nggak usah begini aja, jadi kamu tuh nggak usah terlalu banyak, pakainya tipis gini aja. Di apa namanya, di kalau kelebihan misalnya liquidnya kamu tinggal dikini aja ya, biar nggak kebawa semua gitu. Oke, pasang. Kamu jangan gerak, jadi matanya diginiin. Jangan gerak ya.
Bentar, jangan gerak, matanya jangan kelilipan begitu. Susah mama lo. Tuh kan? Aduh, bilangin susah sih. Ini tuh hanya untuk di atas. Kalau untuk di bawah gini nggak pakai gini. Pakai ini, pakai pensil. Pakai pensil kalau untuk di bawah. Kalau misalnya udah habis liquidnya, kamu bisa taruh lagi terus dipakai ini lagi. Ah, udah. Udah kayak gitu aja, udah. Ya. Mama tuh mau jalan, udah jam segini. Lipstick, oh, lipstick tuh gampang makainya, itu tuh gak perlu effort ya, maksudnya kan ya kalau gak biasa emang, tapi kayak apa? Udah kayak gitu aja ya, oke? Okay? Mama mau pergi dulu, oke okay, sayang, nanti mama telepon, kamu mau dibawain apa? Ketoprak. Oke, okay, mama bawain ketoprak ya. Kamu jagain kakek sebentar, oke? Okay? Love you. Iya sayang ya. Assalamualaikum.